bawah. Itu suster yang memberitahu kawan-kawan pas balisan bilang, itu teman kamu lucu deh, begitu melek, dia tanya apa-apa. Kenapa? Karena pada saat itu, dari sejak awal saya diberitahu saya harus operasi, udah gak mikirin apa-apa lagi. Saya itu meninggal karena dia pembantuk. Dari itu ketahuan, langsung saya tahu. Jadi saya juga tidak pernah mengatakan kepada pasien saya bahwa ibu sembuh 100%, tidak pernah. Saya akan selalu bilang ibu terkontrol. Jadi kita anggap sakit kanker ini sama seperti penyakit diabetes melitus gitu. Gak ada istilahnya sembuh atau hipertensi, gak ada sembuh, tapi terkontrol. Supaya apa? Supaya tertanam di pola pikir bahwa harus dijaga. Berobatnya rutin, kemudian pola hidupnya gitu. Sehingga tetap terjaga gitu. Untuk kanker payudara ini 99% menyerang perempuan, tapi 1% atau bahkan di bawah 1% itu menyerang laki-laki. Jadi tidak saja perempuan tetapi laki-laki juga bisa terkena kanker payudara. Nah, untuk umur yang di bawah 40 tahun biasanya sering terjadi apabila secara keturunan ada faktor keturunan yang berpengaruh. Jadi kalau misalnya ibu, nenek atau tantenya menderita kanker payudara, sering pada anaknya atau cucunya itu menderita kanker payudara juga. Tapi sekali lagi seperti yang saya sampaikan bahwa kanker payudara ini adalah multifaktorial, tidak hanya masalah genetik tetapi pola hidup. Pola hidup ini bagaimana? Makanan junk food saat ini, kemudian kontrasepsi pemakaian dalam jangka waktu yang lama, itu merupakan faktor-faktor risiko yang bisa menginduce kanker payudara selain faktor genetik.